Tio, dia telah mengangkat dirinya. Ini semua karena kau. Karena aku? Mengapa tudungnya yang ditarik orangnya tidak? Sudah, jangan cakap banyak. Beri aku tudung itu. Dia aku bakar rumahnya. Kali ini sudah tentu dia pergi jauh dari sini. Pasal apa kamu berdua bergaduh? Jawab! Kenapa semua diam tidak jawab ya? Siapa yang mula pergaduhan ini? Jawab! Tidak, Atu. Orang tua itu yang memulakan pergaduhan ini. Sis! Orang tua yang selalu suka membuat kekacauan. Sang kajian! Kita akan mengawal bawa kelapan di semua rumahku. Baik, Tuk. Pengawal, bawa kelapan di rumah dia, Tuk. Ya, Tuk. Bapak. Ampunkan saya, Datuk. Maafkan saya, Datuk. Allah. Aduh. Allah. Apa kabar yang kau bawa? Bahwa dia masih ada di situ lagi, Datuk. Hah? Dia dapat melarikan dirinya, Datuk. Tetapi rumahnya mereka telah bakar. Kali ini sudah tentu dia pergi jauh dari tempat itu, Datuk. Syabas. Nanti aku beri hadiah kepada kau. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah anak dan istriku yang tidak berdosa itu daripada malapetaka, walaupun di mana mereka berada. Ayah, saya balik dulu, Ayah. Iya, nak. Baliklah dulu.
Mahdi. Mahdi. Ya, mengapa? Apa budak itu anak engkau? Ya, anak saya. Berapakah umurnya? 7 tahun. Tahun. Anakku pun sebaya dengan anakmu. Kalaulah dia masih hidup. Kita tunggu di jalan belakang. Kau belakang layanan. Ya, Nek. Tetapi aku tak tahu di mana mereka sekarang. Entah apa yang terjadi. Husin, kabaran apa yang kau bawa? Ketua penari ini mengatakan penari-penarinya semua tak senang, Datuk. Tak senang? Mari ini. Kami semua tak senang kerana ada jemputan. Ada jemputan lain? Berani kau mengeluarkan perkataan ini hadapan aku, Laksamana Adi? Tidak ada sesiapa di Riau ini yang boleh melebihi dari aku. Penari-penari semua mesti menari di sini untuk menyambut hari kemuliaan Keris Sempana Riau. Mengerti? Hamba Datuk mengerti. Bawa dia keluar. Penyair, bagaimana pula kau? Hamba Datuk, sedia menurut. Apa saja kemauan Datuk. Sarankan sebuah lagu yang memuji kedudukanku setelah 6 tahun menjadi Laksamana dan menyimpan Keris Sempana Riau. Ceritakan segala kebagusanku, apa yang telah kuperbuat pada seluruh rakyat di Riau ini. Mengerti? Mengerti, Datuk. Boleh pergi sekarang.
Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang turut bersama meraihkan hari mencukur rambut anak perempuan saya. Dan juga hari inilah genap 6 tahun keris sempena Riau di tangan saya. Kalau lagi 2 tahun, mampuslah. Sebagai seorang laksmana, kamu semua telah tahu apa juga jasa yang telah aku buat untuk kepentingan kamu semua. Masuk bakulah sendirilah. Ah, sudah lapar, Mak. Sudah lapar? Mau makan? Ya. Ah, mari kita makan. Mak mau bikin, nak. Beras kita tak ada lagi. Alamak, udah lapar nih. Mana Mak nak cari beras, nak? Nanti malam saja kita makan, nak, ya? Tak mau. Udah. Kalau ayahmu masih ada, takkanlah kita jadi begini, nak. Tak mau, Mak. Udah lapar. Di mana Mak nak cari beras? Lama ni. Tak mama awalan apa? Baiklah. Marilah kita coba cari ke kampung, nak. Saya segera.